Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Perfilman Indonesia, begitu kami menyebut. Cinta serta semangatnya melahirkan darah dan doa. Film Indonesia pertama yang sepenuhnya dikerjakan anak bangsa. Baginya, pembuatan film bukan hanya komersial belaka, melainkan hal. Beliau memang sudah tiada, tapi ia tetap hidup di hati kita melalui karyanya, jasanya, dan pengabdiannya. Terima kasih Bapak Perfilman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Seluruh insan perfilman yang malam hari ini hadir, Bapak-Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. 66 tahun yang lalu, Bapak Haji Usmar Ismail dan Bapak Jamaluddin Malik memprakarsai penyelenggaraan Festival Film Indonesia sebagai perayaan dan apresiasi tertinggi bagi industri perfilman Indonesia. Karena itu, tahun ini, pagi tadi, sebagai wujud penghargaan tertinggi untuk para pejuang kebudayaan atas nama bangsa dan negara, saya menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Bapak Haji Usmar Ismail, Bapak Perfilman Indonesia. Baru tadi pagi. Semangat kejuangan para pahlawan, para pejuang kebudayaan, dan Bapak Perfilman Indonesia harus terus kita jaga dengan menciptakan karya-karya berkualitas yang menunjukkan keunggulan dan karakter jati diri kita sebagai bangsa dengan kekayaan budaya yang tidak tertandingi. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.